Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca sabda Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, kiranya kita bersyukur dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Shalom.